Oke, teman-teman ya, karena ini ada request ya, kalau misalkan hari itu kita bakal room tour. Tapi ini asli, ini rumahku berantakan, cuman ya udahlah, kita lihat aja ya kayak gimana. Oke, langsung aja ke kamarku, let's go. Ini yang pertama lah, langsung ke kamarku aja lah ya. Kamarku kayak gini nih, pintunya biasa aja ya. Aku mah ada kaum-kaum bawah guys, maafkan aku. Nah ini kamarku biasa aja, tuh kan kamarku kecil banget ya, ukurannya kayak 4x4 deh ya. Kecil ya. Nah ini tempat istirahat aku di sini, tempat tidur, sekaligus tempat gue streaming buat main game di sini ya. Bentar aku nyalain dulu deh. Hey Google, nyalain dong lampu kamarnya. Dari apa dulu nih kayaknya? Aku pertama dari ini dulu deh. Ini PC-ku ya, PC kentang. Lihat tuh PC kentangku. Oh tidak. GTX. Ini. Hai Tom. Hai Jerry. Kenapa kamu nggak saling mengejar? Gaje. Nah ini ada Paimon juga dan ada Google Nest. Halo Google Nest. Hey Google. Nah, ini Google ya. Sama Paimon. Apa tuh? Enggak. Apa tuh? Nah ini PC-ku ya. Lumayan jauh jaraknya nih dari sini ke sini. Satu meja dan. Maaf, saya nggak mengerti. Enggak, aku nggak ngomong. Enggak. Ini ya PC-ku kayak gini. Alat om. Tempat aku buat streaming, buat main game di sini ya. Terus wallpapernya aku pakai wallpaper yang biasa, yang silver ini, bata gitu. Terus ada Mami Kafka. Ada. Siapa di sini yang maminya Kafka? Juga di sini aku ada kayak parfum ya. Sama ini, you know, apa ini? Gak bisa dijumpai ini. Bentar. Ini tuh obat ya, obat untuk kucing. Karena kucing lagi sakit sekarang. Terus ini pewangi, aduh. Buat si kucing, terus obat jamur. Ini gabung sama aksen. Terus ada Goku, Black Goku. Ini nggak keurus, jadi aku taruh di sini aja, nggak ada tempat lagi. Dan seperti biasa, kita harus punya gelas ya, kalau mau main komputer harus ada gelasnya. Itu aja sih, apa yang spesial coba? Oh ini nih kabel ya, kabel lagi. Lampunya, lampu LED stripnya tuh. Ini bisa nyala sih kalau aku colokin di sini ya. Apa lagi ya? Oh itu foto aku pas ini ya. Jangan deh. Itu foto aku pas wisuda. Nah ini bingkai lagi ya, kayak tadi Mami Kafka. Aku suka Genshin juga di sini, jadi aku beli yang kayak gini ya, dan nggak pentingnya ini. Di sana juga ada tempat dokumen-dokumen. Ini lemari dari zaman aku SD masih ada di sini, gila. Padahal udah buluk banget ya, cuman aku ya udahlah, karena buat dokumen-dokumen juga bisa berguna gitu. Nah terus gitar ya, ini gitarku juga sekarang gak aku pakai, soalnya satu senar putus ya di sini, ya sedih. Sebenarnya bisa beli sih, cuman aku lagi gak ada uang sekarang, lagi miskin ya. Itu kalau mau beli semuanya sepaket gini tuh 100.000, jadi malas banget sih, mending buat beli wishcase gak sih. Itu aja, dan ini tempat. Iya nih ya, pakaian kalau misalkan pakaian kotor taruh di sana gitu. Ini berantakan banget ya. Ini juga tuh kantongku tuh di sana. Aduh, sorry, ini juga lemari baju. Jangan lihat lemari bajuku. Dan kursi, bukan gaming deh. Ini kursi biasa. Kursi belajar, kursi kantor ya. Terus di bawah juga ada kayak bekas itu sih, hardware gitu.
Ya, sama ini ada Tom and Jerry juga di sana. Keyboard Gamen juga ada di sana. Kayak gitulah. Gak ada yang spesial gak sih? Ini juga biasa aja gitu. Oh ya, BTW aku gak nyalain PC-nya ya. Kalau lagi males aja aku main komputer. Aku lagi males buat bikin video. Ini lagi bikin video ya. Nah, ini bajuku nih, taruh di sini aja. Oke, enough ya di sini. Kita pindah ke keluar arena aja. Ini ada sepeda, road bikeku di sini, taruh di dalam aja takut ada yang curi. Ini kamarku. Ya, di sini kamarku nih. Oh, BTW ini ya, tempat makan kucing. Tuh, lihat. Masih banyak itu. Si Leon tuh gak mau makan, masalahnya dia lagi sakit, sedih ya, aduh. Masih Whiskas juga, dia belum mau makan dah. Nah, ini ruang tamu, nothing special. Biasa aja. Kayak gitulah. Oh, BTW kalau pengen lihat kucing, aku ada kucing di sini ya. Si Leon. Leon. Leon tuh nggak tahu dia sendiri terus di sini. Nah, hey Leon, kamu kenapa? Eh, sariawan udah sembuh belum? Dia tuh lagi sariawan. Ming, hey, nggak makan seharian gila sih dia. Karena kan. Ya, tau sendiri kalau lagi sariawan atau lagi gusinya lagi bengkak, pasti gak mau makan kan, gitu. Tempat beraknya si Leon juga di sini nih. Oke, videonya sampai sini aja dulu. Room tournya kita gak terlalu panjang-panjang juga ya. Petaran doang ini. Tapi makasih ya yang udah nonton sampai menit akhir. So, jangan lupa klik like dan subscribe-nya juga. And bye-bye. Bye-bye dari Leon.